bisa angkat Debri. Ada putra, warna tanah reski-reski colekan kecil masih mampu kembali jalan.
seorang imam goyal. Sudah lakukan imam, tinggi datanya terima sang libero aja. Sunset rescue, Fajar merintis rambah muda pinggang poin kali ini. 6-8, apakah seorang Ali, pemain nomor punggung 4 mampu mengejar ketertinggalan Aneka? Tapi kemana akan dituju servisan Ali? Sudah lakukan terima sang libero Budi, angkat jam. Ali kemana akan dituju servisan seorang Ali perintis rambah muda. Terima di sana kisut. Jeff angkat kali. Masih dapat dikembalikan kali sang blogger angkat cici ser. Jeffrey. Terbang kali semampu kurang sempurna. Kali ini sang setter angkat bola masa akhirnya Jeffrey. Di sana pemain gue yang skor sementara imbang 8 sama. Kita berikan aplaus kembali pada suara Ali. Kembali Ali mengejar kali ini. Masih kisut angkat. Kecil daya timu bisa terima Rizky. Angkat kembali Anda. Berjana. Siapa dia? Berjana. Sang bintang perintis rambah muda. Pakai serian cowok. Sangat rambah muda. Menunjukkan pemain bintang keempat di sana. Masih goyal kali ini mengejar satu angka. Ada kali. Rambah muda dua angka memimpin sementara. Oleh tim Bapak yang rambah muda. Salah kali sudah tiba imam. Kali ini tidak mampu. Kali ini serangan membabi butanya dari Goyal BK 1 SKP di Sialang Rindang Coh. 11 unggul. Perintis 8 Goyal. Masih Ali memberikan banyak angka di set yang pertama. Ali selamat terima kisut. Mampu dikembalikan Cici. Ada kisut di sana berikan keberakan. Siapa dia? Daya tipu mampu menambah angka 1 angka 12-8. 4 angka ketertinggalan Anda. Kali ini pemain oleh perintis rambah muda lip lawan Anda. Masih Ali sudah 8 terima kisut gue yang angka jam. Fajar jumping service keluar sudah lakukan. Menjaba kali ini pindah poin Goyal 11-13. Nomor punggung 7 pemain Goyal DK 1 ada Nanda. Kemana servisan Nanda kali ini tinggi datangnya terima sang libero angkat kembali. Nyai tidak mampu serangan putra Wardana. Perintis rambah muda masih memimpin 3 angka. Sang center kembali bersiap siap menimang bang siklus putar Ari. Kemana kali ini servisan Ari, sang setter angkat bolanya, kasih jadi. Wow, aduh, balasan kali ini, serangan sang bintang kedua ini. Kemana kali ini dicatatkan mati oleh wasit 2, penyelamatan berhenti serambah muda pindah poin 12-14. Masih sang setter Jeff, pemain nomor punggung 4 Jeffrey. Kemana akan dituju servisan Jeffrey, kali ini menimbang-nimbang si kulit bundar Jeffrey Kapar. Kali ini kemana? Siapakah yang akan menerima servisan dari seorang Jeff? Jeffrey sudah lakukan terima kembali. Ada Rizky. Saputra, buah duku buah semangka tak kira belum kalah menjaba. Mengangkat luar lapangan 13-14 masih Jeff. Satu angka lagi. Jeff kali ini mengejar ketertinggalan tinggi. Terima Rizky angkat Ari. Noi masih mampu. Para
si Jack kali ini sudah melakukan Jack. Terima rezeki panjat tarik angkat kembali putra. Kecil tipuan putra masih mampu antisipasi nomor punggung 7 Nanda. Ada kali. Peluang apa kan serangan kali tadi. Sang bintangnya dari Gojel dikatakan out oleh hakim garis. Dua di sana Mas Yomi. Maka pindah poin sementara imbang skor 15 sama. Masih sang quickernya. Pemain berhenti seterampah. Buda sudah melakukan di sana. Diangkat kembali. Gojel pindah poin 15 masih seorang Kisut sang bintang Gojel. Kisut sudah 8 keras luar lapangan serpisan buru-burunya membaraya dari seorang Kisut pindah poin perintis 16 sama. Masih bersiap-siap kembali, apakah kali ini mampu menambah angka serpisan Putra Marjana. Sudah 8 keras kurang sempurna pertahanan defense-nya di lini dari Gojel juga satu SKP di menambah angka berbalik 17 perintis 16 Gojel. Bersiap-siap kembali putra Wardana. Woi, sempurna terima kisut kembali jam angkat. Serap kejar. Masih ada Ari. Kali umpan Ali. Serap masih ada Ari. Seorang kurang sempurna. Siapakah yang akan dituju tadi oleh sang sebaiknya Gojel. Kali ini menambah angka. Perintis rambah muda 18-16. Dua angka masih memimpin. Sudah 8 kali ini satu angka mengejar ketinggalan Billy. Serangan Billy kali ini menginjak garis pemain berhenti serampah muda. Maka skor imbang 18 sama. Kejar-kejaran kali ini di set yang pertama. Adu balasan adu serang kali ini kedua lini Gojel juga berhenti. Masih Firman Tambusai Utara sudah lakukan. Terima Ali Arya angkat. Memimpin angka kembali sejam pertama masih bini Saputra sudah akan tahun istatanya ada antisipasi Jack di sana budi angkat Kisu kembali berikan keberangan Ari Balasan. Pacar siapa dia kembali kali ini sang bintang Rizky kali ini memimpin angka 20-18 Gojel. Masih bini Saputra lakukan di sana terima kali berikan keberangan dari belakang tank sempurna bisa kali ini lagi-lagi memindahkan skor sementara 19-20. Satu angka lagi menyamakan kedudukan imbang. Pemain nomor punggung 9 Gojel ada siapa di sana? Imam sudah lakukan Ari angkat kembali Rizky. Fajar lagi memberikan serangannya tapi sayang beribu sayang defense pertahanan di lini Gojel bocor kacir oleh serangan seorang Rizky Fajar. Maka berhenti 21-19 masih Gojel terima kembali Kisut ada angkat bola kembali Mude Kisut dengan balik belakang keluar lapangan kembali. Masih Gojel kali ini kali kali ini keluar lapangan nampaknya pemain di lini serangan Gojel tapi dinyatakan poin untuk Gojel di sana 22. Dua angka lagi seorang kali kepada akan ditujukan kali terima Rizky Pajar Ari. Kita masih mampu selamatkan Mudi sang defense pertahanan liberonya Gojel tetapi kurang sempurna seorang Mudi passing Mudi pindah poin 23 berhenti 20 Gojel TK 1 SKPD. Bersiap-siap kembali sang bintang perongan hulu sekitar Rizky Pajar warangkan dulu servisan Rizky Pajar pindah poin untuk Gojel 21-23. Pemain nomor punggung 7 bersiap-siap kembali Nanda. Kemana akan dituju servisan Nanda terima sang libero berhenti kali ini Putra Wardana. Set point kali ini 24-21. Satu angka lagi apakah mampu menangkan di set yang pertama perintis rambah muda. Bersiap-siap kembali menimbang-nimbang silu juta si sang seternya ada Ari kembali Gojel Jeffrey.
sang setter Jeffrey sudah lakukan tinggi. Masih pemain nomor punggung 1 Rizky.
masih Ali Kadhafi. Ali sudah lakukan kembali. Pemain di lini goyang mengisi, menempatkan si kulit bundar ke tempat yang kosong. Servisan dari seorang Ali menambah angka 10-7. Bersiap-siap kembali menimang-nimang si kulit bundar, ambil ancang-ancang seorang Rizky Maja. Sudah lakukan kembali jumping service pelornya. Ada Galih. Lagi-lagi Galih goyal, sang bintang goyal Galih di sana. Kali ini pindah poin 10-11. Masih seorang Gisut, pemain bintang kampar. Punya Gisut setelah lakukan jumping service.
kemenangan seorang Gizon. Kemenangan di tujuh servisan Gizon terima pengawalan. Karena masih mampu dikejar kali ini seorang Rizky Pacar. Ada si Cino Rosal. Masih ada perintis orang tua muda. Di kuman seorang matahari melingkarnya. Ambil ancak-ancak kembali seorang Rizky Pajar. Kemenangan di tujuh servisan Rizky.
Rizky sudah lakukan kembali. Masuk lagi. Asal masuk jadi angka. Servisan seorang Rizky Fajar berintis rambah muda punya. Kali ini buat angka memimpin di set yang ketiga 2-0. Masih Rizky Fajar menimang-nimang siklet bundar kembali Rizky. Sudah lakukan terima multi. Angkat kembali chat siapa yang akan diopan. Pindah poin sementara 7-9.
pindah poin 9 11 nomor punggung 1 Rizky. Kemana kali 7 berimbang memang si kulit bundar seorang Rizky. Goyang sudah lakukan tinggi datanya terima Rizky panjat angkat di sana. Ada Bisa Putra pindah poin lagi 12 9 3 angka. Kali ini masih memimpin kali ini di set yang ketiga. Bersiap-siap kembali sang kuiter Arya. Masih bersiap-siap kembali. Apakah kali ini akan rungkat di sana tim dari Pekan tidak sempurna. Berpeluang satu Rizky tadi mengantisipasi tipuan kecil serangan dari Perikis. Maka pendapat angka Perikis 13 10 masih Putra Wardana. Kemenangan itu bisa dipesan Putra. Kali ini terima kisah di sana bukan keberanakan kali. Masih mampu selamatkan Ari. Siapakah kali ini dengan balasan kecil tipuan manis kali itu. Sekitarnya seorang Rizky Fajar sudah melakukan jumping service ke lokal.
19 satu angka lagi. Penimbang masih lebih cacar. Jadi sana sudah 8 di pasang libero kan dan kembali balasan ada putar. Hari ini menggunakan skor sementara 20-18. Hari ini bersiap-siap kembali pemain nomor punggung 6 sang center angkat bola Ari. Kepada akan dituju servisan seorang Ari sudah lakukan. 5 kali kembali angkat jam. Satu angka lagi, apakah mampu kali ini mengejar ketinggalan seorang Rizky? Sudah 8 di bawah sana, mantana. Lima.
Kali ini
di 7 servisan Ali. Sudah lakukan Ali terlibat di sana Rizky. Siap-siap.
dari empat cabang berikutnya. Siapa dia? Beralih pindah poin kembali 15-14. Kejar-kejaran masih set yang penentu kali ini set keempat. Si Kapal di sana masih ada putra sudah melakukan peringi. Datangnya terbalik kepada Akasa. Oh!
Bilang aja gak dulu, Pak.